tapi terlupa untuk menangis di hadapan Allah, merayu, merintih, minta dengan Allah. Itu lupa tuan-puan. Kalau tak lupa pun tak banyak. Ya, tak betul-betul. Jadi bila dihadapkan, dalam mana yang kamu ada bangun, menangis, solat hajat, semata-mata merintih, ya Allah, bukalah pintu hati anakku, ya Allah, dekatkanlah dengan masjid, ya Allah. Malam yang mana satu? Jadi bila kita muhasabah, kita tak bangun pun untuk tujuan tu. Banyak mana air mata kita menangis, minta sungguh-sungguh, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, wahai Allah yang maha memberi hidayah, wahai Allah yang kasihmu jauh lebih pengasih daripada sekalian yang pengasih. Tolonglah kasihilah hambamu, anakku ini, ya Allah, agar engkau pilihlah dia dalam ramai-ramai hambamu. Biarlah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang engkau ikat hatinya dengan masjid. Bila kita berdoa macam tu, kita cuma mengomen je. Kita cuma mengeluh je. Kita cuma mengeluh tadilah. Hei, payahlah budak-budak ni. Kita cuma mengeluh. Bila yang kita kembali kepada Allah menangis je. Bila kita kembali kepada Allah berdoa. Itu saya tak kata orang lain tuan-puan. Ustazah nampak kelemahan ustazah sendiri. Maknanya kita belum benar-benar kembali menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, kita tak pernah report pun ke Allah lagi ni, tak pernah ngadu lagi dengan Allah, tak pernah luah lagi dengan Allah. Tapi kalau kita luah semua, ya Allah, salah aku banyak, kurang anak pun ada, itu tak kena, ini tak kena. Aku ngadu dengan engkau, ya Allah, engkau yang berkuasa. Tolonglah, ya Allah, perbaikilah urusan hidup kami, keluarga kami, anak keturunan kami, masyarakat kami. InsyaAllah tuan-puan. Barang siapa yang mengembalikan urusan kepada Allah. Ada sebuah hadis menyebut, Allah malu, Allah segan nak membiarkan tangan orang yang menadah. Kemudian bila dia menurunkan tangan dia, Allah segan nak biarkan tangan itu turun dalam keadaan tangan kosong. Itu disebut dalam sebuah hadis. Bayangkan tuan-puan, Allah segan nak membiarkan tangan yang meminta kepada Allah, kemudiannya balik, pulang, kembali dalam keadaan tangan kosong. Jadi insyaAllah kalau kita benar-benar kembali pada Allah, minta dengan Allah, mengadu dengan Allah, kembali taat kepada Allah, kenal asal-usul kita sebagai hamba Allah, insyaAllah tuan-puan, sikit masa lagi kita berjumpalah dengan solusi kepada apa jua permasalahan yang kita hadapi. Sikit masa lagi insyaAllah keadaan akan menjadi lebih baik. Allahumma aslih ahwalana wa aslih lana fi zurriyatina. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan kami dan perbaikilah kami dalam urusan anak keturunan kami. InsyaAllah Allah baiki. Ya, cuma kita nak memahami konsep kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan kita dah kongsikan 3 daripada 7. Jadi Kak Jah ingatkanlah Kak Jah, ya, 4 lagi ni jadi hutanglah tu, ya, untuk bulan hadapan insya-Allah, supaya tak payah tunggu orang lain cakap. Lepas-lepas ni kita cakap kat diri kita sendiri. Ya, wahai diriku, kembalilah kepada Allah. Rasa macam lain-lain dah sikit tu kan? Ya, rasa stresnya lebih, lalainya lebih, kita cakap kembali pada Allah. Kembalilah pada Allah. Dalam doa kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang benar-benar kembali kepada-Mu. Sebab sampai masa kita akan dikerah untuk kembali. Sampai masa kita akan dikerah, dipaksa. Arruju'u ilallah dalam bentuk apa pula? Dalam bentuk kematian. Jadi sebelum mati tu tuan-puan, meh kita siap-siap kembali hati kita kepada Allah, hidup kita kepada Allah dengan beberapa konsep yang telah ustazah jelaskan tadi. Jadi itu sahaja pertemuan kita pada hari ini. Ampun maaf salah silap ustazah, ya, terlebih terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul 'Asr dan tasbih kafarah.